Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, kali ini kita akan mereaction official music video single terbaru dari Tiara Andini yang berjudul Merasa Indah. Oke, penasaran banget sih gimana konsepan MV lagu Merasa Indah ini. Daripada lama-lama, langsung aja kita tonton videonya. Oke, Tiara Andini Merasa Indah. Oke, di awal videonya udah ditunjukkan scene yang romantis ya. Kemarin engkau tapi terlambat. Katamu tak bisa. Oke, di sini di MV-nya ya langsung ditampilkan scene yang romantis di awal dengan background yang gelap, terus ada adegan Tiara lagi berpelukan dengan pasangannya. Langsung masuk lagunya ya, tanpa intro ya, gitu. Unik sih lagunya. Kita lanjut. Jeffrey Nicole ya. Oke, lagunya asik ya. Oke. Oh, ini Merasa Indahnya di sini liriknya. Suaranya Tiara halus banget ya. Oke, pakai falsetan di sini. Oke, terlalu cepat jatuhkan hati. Oke, jadi di sini kayaknya sih lagu galau sih. Gimana teman-teman yang udah nonton fullnya, ini lagu galau atau lagu bahagia? Dari liriknya ini kayaknya lagu galau ya. Oke. Terus konsepan videonya itu simple ya, tapi unik. Di rumah, terus pindah scene yang di bagian gelap, terus menunjukkan sisi romantisnya ya. Mungkin sisi flashbacknya ya. Kita lanjut lagi. Dan ada melodi di sini. Tiara ya. Kini ku mengerti. Range vokal bawahnya Tiara bagus banget ya. Range vokalnya itu kayak apa ya? Kayak tebel banget di bawah. Biasanya kan ada cewek yang range bawahnya itu kayak yang mungkin kurang karena ceweknya tadi sopran ya. Atau emang timbrenya itu timbre-timbre yang nada tingginya itu bagus banget. Tapi di sini Tiara range bawahnya juga bagus banget ya. Dan juga nada tingginya juga pasti ya Tiara bagus sih. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini musiknya udah mulai masuk semua ya. Oke, di sini videonya agak ngeblur gitu ya, karena mungkin ini di apa ya, diibaratkan seperti flashback yang dulu ya, scene-scene romantisnya itu. Ini. Oke, ini refnya ya. Oke. Oke, refnya nadanya asik ya. Terlalu cepat jatuhkan hati. Ini ada. Ada gitu nih. Ini udah mulai bagian yang wow nih. Habis ini kemana lagi nih? Kita lihat. Ini bridge-nya ya. Belting-nya keren banget. Jiwaku. Oke. Dead. Oke, singkupnya keren banget musiknya. Ini falset. Oke, di sini udah masuk bagian riff yang klimaksnya ya. Di sini udah mulai ada ornamen vokalnya, ada riff entry-nya dikit. Oke, di sini Tiara tidak apa ya? Tidak memainkan riff entry yang banyak ya. Di sini Tiara memberikan riff entry yang simple tapi enak didengerin. Dan juga di bridge-nya itu biasanya penyanyi-penyanyi itu suka mengeluarkan teknik nada tingginya, teknik beltingnya. Di sini Tiara diakhiri dengan falset atau head voice ya. Kemudian ini menuju ref klimaksnya itu baru dengan dinamika yang lembut banget. Oke, dengan pembawaan yang lembutnya. Merasa. Oke. Musiknya keren. Oke. Ulangi lagi. Jangan. Oke. Cacer lagi, maksudnya keren. Sudah.
Oke, di sini Tiara ngehitnah nada tingginya dengan sekali lagi dengan falset ya. Dan juga di sini dikasih riff and run kayaknya. Oke, oke. Pembawaan yang berbeda ya. Biasanya itu di hit pakai nada tinggi, pakai belting, di hit biar suaranya itu wow gitu. Ini Tiara membawakannya dengan falset. Kita dengerin lagi nih ya. Jatuhkan hati. Refrain ini. Oke, ini head voice lagi di sini. Oke, di sini ref-nya diulangi lagi ya. Oke, di sini kayaknya dikasih ornamen lagi deh kayaknya deh. Karakter suaranya keren banget ya Tiara ya. Dari jatuhkan hati. Keren banget. Endingnya ya. Kodanya gini. Terlalu cepat jatuhkan hati. Oh, ditutup dengan piano yang manis. Oke, keren banget. Tiara Andini merasa indah. Oh, akhirnya ditinggal ya. Oke, Tiaranya ninggal Jeffrey Nicole. Oke, mantap banget teman-teman lagu terbaru dari Tiara ini ya, merasa indah. Di sini pembawaan Tiara itu lebih apa ya, lebih kalem dan nggak yang terlalu istilahnya barbar itu yang nada tingginya di hit terus, riff and run-nya dikasih terus ya. Tapi di sini Tiara lebih membawakannya dengan simple, dengan lembut, dengan pembawaan yang baik dan dengan elegan ya. Maksudnya dengan elegan itu part belting dan improvisasinya itu ditaruh di part yang benar-benar itu sih, benar-benar pas. Kayak tadi di bridge-nya itu lebih ditekankan pada belting ya di awal ya. Terus waktu pindah ke ref climax-nya baru dikasih head voice. Oke, keren banget. Gimana tanggapan kalian tentang lagu terbaru dari Tiara ini? Kalau dari aku sih mantap banget lagunya ya. Videonya juga ya bikin baper banget sih. Apalagi lirik-liriknya ternyata lirik galau ya teman-teman. Videonya juga sangat mendukung dengan konsepan alur maju mundur ya, flashback gitu ya. Itu gak sih teman-teman, kalau gak salah ya gitu ya. Jadi Tiara itu mengingat masa lalunya yang romantis dan kemudian endingnya itu ya pergi gitu dari pasangannya. Oke, terima kasih banyak telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.